Marinding, Harsiwi Ahmad yang lebih dikenal dengan nama Bu Siwi, memberikan hadiah spesial nan mewah kepada Lesti Kejora setelah meraih penghargaan paling bergengsi di tanah air, AMI Award 2021 di stasiun televisi RCTI. Lesti Kejora berhasil merebut penghargaan bergengsi itu dari para pesaingnya yang namanya tak asing lagi di masyarakat. Hal itu tak lepas dari dukungan masyarakat dan para penggemarnya yang tak pernah lelah mendukungnya selama ini. Perlu diketahui, dari sekian banyak jebolan ajang pencarian bakat di Indosiar yang digagas oleh Bu Siwi, hanya dua nama yang masuk dalam nominasi AMI Award 2021, yaitu Rara Lida dan Lesti Kejora. Tentunya hal ini memberikan rasa bangga tersendiri kepada Bu Siwi melihat anak-anaknya tersebut bisa meraih penghargaan yang cukup diperhitungkan di tanah air. Maka tak heran jika orang terpenting di Indosiar itu memberikan hadiah spesial kepada Lesti Kejora yang telah sukses meraih penghargaan tersebut. Pada AMI Award 2021 kali ini, Lesti Kejora berhasil meraih dan membawa pulang piala bergengsi itu. Seperti dalam nominasi Collaboration of the Year, Lesti featuring Pasha Ungu berhasil menangkan kategori tersebut dengan judul lagu Bismillah Cinta. Pada kategori kedua, yaitu pencipta lagu terbaik, Lesti Kejora kembali menjadi pemenang dengan lagu Kulepas Dengan Ikhlas, ciptaan Adebal Syahrul. Sedangkan pada kategori artis solo terbaik, lagi-lagi Lesti Kejora kembali menjadi pemenang dengan judul lagu Kulepas Dengan Ikhlas juga, yang diciptakan oleh Adebal Syahrul. Tentu saja, hal ini membuat Bu Harsiwi Ahmad bangga dengan keberhasilan yang didapatkan oleh anak-anak dari ajang yang digagasnya selama ini, seperti The Academy Indonesia dan Lida Indosiar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.